Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana untuk serius mengelola pelabuhan segitiga emas yang menghubungkan antar pulau di Nusa Penida serta Klungkung Daratan. Langkah ini diambil untuk menambah pendapatan asli daerah serta menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Penida. Terkait hal ini, Wakil Bupati Klungkung Imade Kasta beserta sejumlah jajaran berkunjung ke Kota Batam untuk belajar cara mengelola pelabuhan sehingga dapat berkembang pesat. Menurut Sekretaris Kota Batam, Jeffrey Din, pengelolaan pelabuhan di Kota Batam dikelola pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Pelabuhan di Batam juga menjadi pelabuhan internasional untuk wisatawan yang akan plesir ke negara tetangga Singapura. Pengelolaan yang serius membuat Batam maju pesat, tingkat kunjungan meningkat dengan sumbangan pendapatan asli daerah mencapai 2,5 triliun rupiah. Pelabuhan dermaga yang ada di Klungkung, jadi bagaimana tata cara pengelolaannya, di sini ada yang namanya badan perusahaan yang mengelola, artinya ini diserahkan kepada pihak swasta. Kita memprioritaskan perbaiki infrastruktur kita. Ya, infrastruktur, kalau pelabuhan tadi kita alhamdulillah ada beberapa pelabuhan internasional tadi ya. Kemudian di dalam, di kotanya, kita benahi jalannya, kita perlebar, kita percantik, renasinya juga kita bangun. Nah, hanya tentang mengelola pelabuhan, Pemkab Klungkung juga menseriusi pengelolaan air laut menjadi air tawar yang telah dikembangkan di Kota Batam. Dari Klungkung, di Juliarsana iNews melaporkan.